Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Cianjur mengakibatkan pohon tumbang hingga menutup jalan pada Selasa siang. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa tersebut arus kendaraan terhadap dan para pengendara harus memutar arah. Aduh, beak deh. Beginilah kondisi pohon tumbang yang menutupi Jalan Raya Suroso, Kabupaten Cianjur, Selasa siang. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon tua berdiameter 40 cm dengan panjang setidaknya 15 meter ini tumbang, hingga sempat mengenai angkutan kota serta satu unit sepeda motor yang tengah terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun sepeda motor serta angkutan kota yang tertimpa batang pohon rusak. Selain itu, batang pohon juga mengenai jaringan listrik dan telepon. Warga langsung berusaha mengevakuasi batang pohon yang melintang menggunakan alat seadanya. Awalnya gimana? Hujan dulu? Hujan dulu, terus ada angin. Tiba-tiba gini, pelan-pelan gini. Kenapa tadi? Angin. Ada pengendara? Ada pengendara motor. Pohon tumbang ini sempat mengakibatkan kemacetan arus kendaraan beberapa saat. Arus kendaraan pun dialihkan petugas mengingat seluruh badan jalan tertutupi batang pohon yang tumbang. Heri Setiawan, Bandung TV.